Pagi ini kita akan memperagakan tentang cuci tangan steril di kamar operasi. Yang kita butuhkan, yang pertama ini namanya scrub brush, ya, terdiri dari sikat, sepon, dan congkel kuku. Dan untuk kuku ini congkel kuku, ya. Terus ada tanya air. Air ini air RO, ya. Terus ada sabun yang di-scrub, dan kalau misalnya kurang mantap kita ada alkohol. Oke, langsung aja kita peragakan sama teman saya daripada saudara Arif. Silakan. Oke, terlebih dahulu sebelum kita melakukan cuci tangan, kita lepaskan seperti cincin dan jam tangan. Dan setelah itu kita raikan lengan baju 3-5 cm di atas siku. Setelah itu kita pastikan airnya mengalir dengan baik. Setelah itu kita lakukan penggilasan untuk penyiraman dari ujung kuku sampai 3 cm atau 5 cm di atas siku. Ambil lagi. Setelah itu kita ambil untuk pembersih kuku. Untuk membersihkan kuku, kita bersihkan di bagian sela-sela kuku di bawah air mengalir. Setelah itu kita buang ke tempat sampah. Kita ambil flossnya dan sikat, lalu kita kasih air dan kita kasih sabun. Setelah itu kita kucek sampai keluar busa. Setelah itu kita bersihkan bagian ujung kuku sampai ke siku. Kalau caranya kita kurang yakin kena sabun semua, kita bisa ulangi dari atas. Setelah itu kita sikat ujung-ujung kuku sebanyak 60 kali dengan satu arah. Setelah selesai 60 kali, kita buang bagian sikatnya. Setelah itu kita bilas.
kedua kita bersihkan 3/4 lengan. Dengan cara yang sama diputar 3/4 lengan. Setelah itu kita usap dengan pons telapak tangan sebanyak 15 kali. Punggung tangan 15 kali. Lalu sela-sela jari sebanyak 6 kali. Setelah itu tangan sebelah kanan sebanyak 12 kali. Dan sela-sela jari sebanyak 6 kali. Langkah ketiga, kita ambil sabun lagi. Kita kocek sampai busanya keluar. Setelah itu, kita lakukan tahap ketiga sampai pergelangan tangan. Dan kita lakukan cuci tangan sesuai prosedural. Berapa kali? 6 kali. Dep, 6 kali. Dengan hitungan 6 kali. Dan setelah itu kita bilas. Kita kurang yakin dengan cuci tangan kita, kita bisa memakai alkohol. Dan kita siap melakukan tindakan. Sekian, terima kasih.